بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan selamat sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi majlis, seluruh pimpinan Parti Islam Sembilan Siapas, peringkat pusat dan wilayah persekutuan, para tetamu, seterusnya sidang hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama berkumpul di Padang Kelab Sultan Sulaiman dalam suatu majlis himpunan hijau Keputerajaya peringkat wilayah persekutuan yang bermula pagi tadi di Parlimen Putrajaya, dan pada malam ini kita berhimpun di Parlimen Titi Wangsa. Saudara sidang hadirin yang dikasih sekalian, wilayah persekutuan merupakan kubu kuat Pakatan Rakyat. Daripada 12 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-12 yang lalu, Pakatan Rakyat memenangi 10 daripada 12 kawasan parlimen. Dan kita ingin menyaksikan dalam pilihan raya umum yang ke-13 akan datang, semua kursi parlimen di wilayah persekutuan dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Saya yakin berdasarkan sokongan daripada anda sekalian, bermula daripada himpunan orang pada petang tadi, disambung pula pada malam ini dengan himpunan hijau, saya yakin insya Allah harapan kita untuk menuju Putrajaya akan terhasil dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasih sekalian, berdasarkan mood rakyat dalam negara kita, pilihan raya umum yang ke-13 ini merupakan detik penting untuk kita memastikan negara kita tidak lagi ditadbirkan oleh sebuah kerajaan yang korup yang telah menyebabkan negara menjadi akhirnya akan mufris pada tahun-tahun yang akan datang. Karena itu muslimin dan muslimat sekalian, sekali lagi selaku pesuruh daya PAS wilayah persekutuan yang pada malam ini kita memulakan himpunan hijau dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-samalah dengan kita mendapat pertolongan daripada Allah, kita bersama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Yang pertama, kita mengekalkan kemenangan Parlimen Titi Wangsa. Kita mencapai kemenangan di Putrajaya. Dan yang ketiga, kita sama-sama mesti memastikan kita memenangi Parlimen Setia Wangsa. Dan dengan kemenangan ketiga-tiga parlimen ini, insya Allah pilihan raya umum ke-13 akan menyaksikan kesemua kursi parlimen jumlah persekutuan akan dimenangi oleh Pakatan Rakyat bagi memungkinkan Pakatan Rakyat menuju Putrajaya untuk memerintah Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.